Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolongan diri kita ilai ta'ala wa adil rahi nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila ayu sallallahu alaihi wasallam wa ibadil kairu ila jibil diyu wa jalil wa ila jibil ma'abit wa mubarakin wa ila jibil ta'bin wa ta'bin ta'bin wa jibil ma'a illa khala wa liya ilahi ma'kan wa ilmu hadisina wa mufashirin khusus syafsir muqabari wa syahadul badur al-jilani wa syafa'atin al-rawji wa syafa'atin al-kubi wa syafa'atin al-kubi wa syajaratin al-mahali wa syajaratin al-syuti wa syaisulaiman al-jamal wa syaih masyawi wa syaih masyawqani wa syaih mahmud al-ayusi wa syaih nawa bin al-bandani wa syaih ahmad bin mustafa al-marawi wa syaih tahir bin al-ashir wa syaih utawan ya syarab wa syaih tantawi wa syaih wabah zuhaili wa syaih ma'ali wa sabuni wa syaih kurifiyab wa syaih buya hamka wa syaih bisri mustafa rambang ila syaih masyaihina 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 syaih lillahi wa mulfatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan surah Al-Baqarah ayat 129. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشُونِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَمِنْ حَيْثُ لَنْ سَنْكِنْ إِنْ دَلَمْ أَنْدِنْغَنْ خَرَجْتَ مَتُّ سَبَا سِرَا أُتَوَ لُنْغَ سَبَا سِرَا فَوَلِّي مُنْكَنْ أَدَبَا سَبَا سِرَا وَجْهَكَ إِنْ وَجَهْ سِرَا شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنَا إِنْ أَرَحْ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَنْ سَسْتُهُنِي مَدَبْ مَسْجِدِ الْحَرَامِ إِكُ لَلْحَقُّ يَبْتِي إِكُ بِنَرْ لَلْحَقُّ يَبْتِي إِكُ بِنَرْ مِنْ رَبِّكَ سَنْكِنْ پَنْغِرَنْ سِرَا Wama lam ora ono sapa Allahu Allah iku bighafilin lali amma saking barang tak maluna kang lakoni sapa sira kabeh. Wa min haisulan saking endinggon kharajta metu sapa sira fawalli mongko ngadep sapa sira wajhaka ing wajah sira syatrul Masjidil Harami ana ing arah Masjidil Haram. Wa haisuma kuntum lan ing dalem endinggon tinemu sapa sira kabeh. Fawallu mongko ngadep sapa sira kabeh wujuhakum ing pira-pira wajah sira kabeh syatrohu ana ing arah Masjidil Haram li alla yakuna supaya ora ana lin iku lin nasi tumrape menungso alaikum ing atase sira kabeh apa hujjatun hujjah illal ladzina kecoba wong akeh zalim kang padha zalim sapa si alladzina minhum saking nas fala takhshawhum mongko aja padha wedi sapa sira kabeh hum ing alladzina zalamu wakhshawni lan wedya sapa sira kabeh ni ing ingsun wali utimma lan trapun nyempurnakaken sapa ingsun nikmati ing nikmat ingsun alaikum ing atase sira kabeh wala alakum lan menawa-menawa sira kabeh iku tahtaduna oleh pituduh sapa sira kabeh ditawa syaraipun sekawan dosa sampai satu seket Kanjeng Nabi Muhammad tompo dawuh supaya yen nuju tindakan nuju ing dalan nuju ana ing endi wae yen salat supaya madhep Ka'bah Masjidil Haram. Sejatine madhep Ka'bah iku nyata-nyata bener dawuh saking Gusti Allah Ta'ala. Mulane Kanjeng Nabi didawuhi supaya ana endi wae yen salat kudu madhep kiblat Ka'bah. Maksude supaya wong-wong Yahudi lan wong-wong musyrik padha ora duwe hujjah. Tegese mengkene. Nalika Kanjeng Nabi anyar-anyaran ana ing Madinah, Kanjeng Nabi madhep Baitul Muqaddas.
karo-karone golongan Yahudi lan golongan musyrikin padha nyelo, padha menghina, mengkene nyelone. Wong-wong Yahudi padha muni Muhammad iku ora gelem nganggo agama kita, agama Yahudi ya, nanging kiblate anut kiblat kita. Wong-wong musyrik padha muni Muhammad itu pengakuane anut agamane Nabi Ibrahim, nanging kiblate malah malih nulayani kiblate Nabi Ibrahim. Nanging kiblate malah nulayani kiblate Nabi Ibrahim. Kanti onone perintah saking pangeran kang tegas dan bolan-balani supaya madhep Masjidil Haram, golongan loro mau nuli padha kecelik lan padha rumangsa ora duwe hujah maneh kejaba sagolongane wong kang padha zalim utawa sing ngotot kang muni-muni yen Nabi Muhammad pindah kiblat iku jalaran mergo condong marang agamane nenek moyangi. Pun. Kita terjemah bahasa Indonesia. Wa min haitsu kharajta, dan dari mana saja kamu keluar, fawalli wajhaka, maka hadapkanlah wajahmu syatrul Masjidil Haram, ke arah Masjidil Haram. Wa innahu lal haqqu mir rabbik, dan itu benar-benar sesuatu. Wa innahu lal haqqu mir rabbik, sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu. Wa mawahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah sekali-kali tidak lengah atas apa yang kamu kerjakan. Langsung kita lamu satu seket. Wa min haitsu kharajta, dan dari mana saja kamu keluar, fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, dan di mana saja kamu berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya. Li alla yakuna linnasi alaikum hujjah, agar tidak menjadi hujjah manusia atas kamu. Illal ladzina zalamu minhum, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Fala takhshawhum wahshawni, maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Wali utimma ni'mati alaikum wa la'allakum tahtadun, dan agar kesempurnaan nikmatku atasmu dan supaya kamu mendapat petunjuk. Pun. Tidak seperti biasanya, okay. Kalau biasanya kita membahas ayat per ayat, niki kesempatan kali ini kita langsung membahas dua ayat sekaligus. Karena dua ayat niki mempunyai hubungan yang sangat erat, nggih, mboten saged dipisahno, dados nerangnone ya untuk loro sekaligus. Sebab napa? Ayat niki kalau kita telaah lebih jauh lagi, niku enten hubungannya erat dengan ayat 144. Lek jenengan tingali nggih, ayat 144, 149, 150, ini ada satu kata yang sama, yaitu fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Jenengan tinggal ayat 144. Tembriku nggih ada fawal di tengah-tengah ayat, wonten fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Ayat 149 ya ono, fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Begitu juga ayat 150, fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Bedane tengkone ayat 149 kali ayat 150 niku ditambahi enten-enten tambahan di awal ayat, wa min haitsu kharajta, dan di mana saja kamu keluar. Penekanannya ada teng kalimat fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dados ayat niki, di ayat niki Allah niku mengulang sampai 3 kali perintah untuk menghadap ke arah Masjidil Haram, perintah untuk menghadap ke arah Ka'bah. Sinten maksud Masjidil Haram itu adalah Ka'bah. Niku Allah niku ngantos balen-baleni sampai ping 3. Tujuane napa? Ulama tidak pendapat. Tenggone tafsir Ibnu Katsir dikatakan, nggih.
Hadza amrun salisun minallahi ta'ala bistiqbalil masjidil harami min jami'i aqtaril ardi. Di ayat niki Allah mengulang sampai 3 kali perintah untuk menghadap ke arah Masjidil Haram dari segala penjuru dunia. Toko bumi endiae salat menghadap Masjidil Haram. Waqad ikhtalafu fi hikmati hadza takrari salasa marratin. Tapi ulama berbeda pendapat, nggih. Apa hikmah Allah mengulang sampai 3 kali? Ulama beda pendapat. Wakilah, ada yang berpendapat takkidun. Ini adalah takkid. Takkid itu menguatkan. Jadi ayat 144, orang-orang masih ada yang ragu, masih ada yang resah, iki pindah temenan tangga, ditakiti, ditaukiti dengan ayat 149, jono sing ragu, ditaukiti mana dengan ayat 150, sehingga 3 kali diulang fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, karena untuk mentaukiti, untuk menguatkan wong-wong sing ragu terhadap perintah perpindahan kiblat. Mungkin insya Allah kalau terang akan lebih jauh mana. Cepat. Di samping untuk takkid, temennya ayat tengok ini tafsir Ibnu Katsir dikatakan li'annahu awwalu nasikhin waqa'a fil islami 'ala man nasu 'alaihi Ibnu Abbas wa ghairuhu. Di samping ini adalah hikmahnya adalah takkid. Perintah perpindahan kiblat itu adalah peristiwa nasakh pertama. Kita kirakan bayas tengok ini ayat pinten tapi teng ayat juz setunggal ini. Itu kita membahas tentang ayat nasikh mansukh. Ono ayat itu sing di nasah dengan ayat yang lain. Awalnya ketika Kanjeng Nabi teng Madinah salat menghadap Baitul Maqdis terus dinasah, dihapus nggih. Hukumnya yang dihapus. Akhirnya salat menghadap ke Ka'bah. Jadi karena ini adalah perintah Allah ditaukiti sampai 3 kali, selain ditaukiti sampai 3 kali, karena ini adalah perintah awal nasakh mansukh niku nggih perpindahan kiblat niki. Sebagaimana riwayat Ibnu Abbas dan yang lainnya pun. Itu pendapat yang pertama. Sebagaimana kita ketahui ketika Kanjeng Nabi hijrah nang Madinah, kita bahas tentang awal-awal biyen ulama beda pendapat kiblat pertama itu di mana, nggih. Kita sudah bahas jauh. Kita sudah bahas lama, bien. Tapi setidaknya kita sepakat, ulama sepakat bahwasanya ketika Kanjeng Nabi teng Madinah, itu Kanjeng Nabi menghadap Baitul Maqdis, lalu Kanjeng Nabi beserta umatnya sholat menghadap Baitul Maqdis, lalu Kanjeng Nabi sering melihat ke langit, akhirnya 16 sampai 17 kemudian baru kiblat itu dipindah dari Baitul Maqdis nanggoni Masjidil Haram, nanggone Ka'bah sing dimaksud. Lah, teng tafsir Al-Misbah, termasuk tafsir Al-Misbah niku karangane Profesor Quraish Shihab. Niku diterangkan seperti ini. Pembatalan sesuatu yang sebelumnya telah direstui itu boleh jadi meresahkan umat Islam. Kula tulis, kula waca apa anane sesuai dengan teks tengone tafsirnya teng tafsir Al-Misbah. Jadi pembatalan sesuatu yang sebelumnya telah disetujui, telah direstui itu boleh jadi meresahkan umat Islam. Apalagi ia berkaitan dengan ibadah sholat yang merupakan tiang agama. Sholat, ya, itu sudah diwajibkan oleh Allah, difardukan oleh Allah ketika Kanjeng Nabi lahir di Mekah. Sholat adalah tiang agama. Wong dalam keadaan apapun, bagaimanapun wajib sholat. Selama Islam balek, mukallaf, waras, nih, syekh, berakal, waras dalam artian waras pikirani, waras pikirani. Dalam keadaan sakit apapun tetap diwajibkan sholat. Nah, sholat yang mana tiang agama? Nanggoni Madinah ngadep Baitul Maqdis terus dipindah nanggoni Ka'bah. Itu banyak sekali di antara umat Islam ini yang resah, sing ragu. Ojo mana pindah kiblat? Saumpama ana arek enom, yo.
wis lamaran wis nentokno rabi tanggal sak mini terus merujuk-rujuk gak sido. Niku lak yo resah, niku lak yo kacau pikirane. Saking iki gak ono sing ngalami, biyen ono sing ngalami biyen. Arek wis mati tapi wae kareke. Biyen iki enten sing ngalami. Wis lamaran wis ditentokno tanggale. Merujuk gak sido. Merujuk gak sido. Akhire kirangan gak sido jalarane nopo akhire rabi ambek wong liyo. Niku sing ngalami kaya ngoten kacaunya luar biasa. Wong ditinggal rabi karo arek yang kita senengi ya kita kacaunya luar biasa. Apa maneh salat yang mana salat itu adalah tiang agama. Jadi memang okay, perpindahan kiblat itu adalah sesuatu yang sangat sulit bagi orang Islam pada saat itu loh, pada saat itu. Dan ini memang ujian dari Allah untuk orang-orang Islam. Makanya pernah kalau aturakan bahwasanya ada dua peristiwa besar di dua kota suci, siji nang Mekah, siji nang Madinah. Di mana peristiwa ini menjadi ujian bagi orang Islam. Gusti Allah pasti sudah tahu nanti wong sing bener-bener iman apa enggak. Tapi Gusti Allah ingin membuktikan kepada manusia yang lain, kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad yang lain, endi bedane sing melok karo Kanjeng Nabi, endi sing membelot karo Kanjeng Nabi. Ketika Kanjeng Nabi teng Mekah, itu sudah ada banyak orang, walaupun masih minoritas tapi sudah banyak orang sing iman marang Kanjeng Nabi. Lalu Kanjeng Nabi diisrokan oleh Allah melalui peristiwa Isra Mi'raj. Dari Masjidil Haram nang Masjidil Aqsa mari ngono bali nang Mi'raj nang langit marang bali maneh nang Mekah kurang dari satu malam. Niku kuwatah orang Islam sing awali iman marang Kanjeng Nabi akhire mboten iman marang Kanjeng Nabi. Itu peristiwa pertama Isra Mi'raj. Barang Kanjeng Nabi nang Madinah hijrah nang Madinah ada peristiwa perpindahan kiblat. Niku juga sama-sama hebohnya, itu juga sama-sama meresahkan, itu juga sama-sama membuat orang-orang Islam banyak yang ragu, banyak yang bimbang terhadap keputusan perpindahan kiblat. Makanya tenggone ayat 143 tamri Gusti Allah dawuh wa ma ja'alnal qiblatal lati kunta 'alaiha illa lin'alama may yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibai. Dan kami tidak menjadikan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang melainkan agar kami mengetahui secara nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Samarine kiblat dipindah dari Baitul Maqdis nanggone Ka'bah nang Masjidil Haram mari ngono ketok endi sing bener-bener iman marang karo Kanjeng Nabi, endi sing wong sing gak iman karo Kanjeng Nabi. Dia lanjutannya dikatakan dikan wa in kana lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah, dan sungguh perpindahan kiblat itu terasa amat berat kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan memang ini adalah sebuah ujian yang sangat berat. Jadi pendapat yang pertama, kenapa kok sampai diulang 3 kali? Pertama takkid. Di samping takkid ini adalah awal perintah, awal nasah di dalam syariat Islam pun. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, niku diceritakan tenggone kitab sing jenenge kitab tafsir Fathul Ghaib atau yang dikenal dengan istilah tafsir Al-Kabir karangan Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Menurut Syekh Fakhruddin Ar-Razi, 3 kali diulang seperti ini, pemerintah menghadap Masjidil Haram diulang sampai 3 kali, itu ada 3 hikmah, ada 3 tahapan. Tenggone tafsir Mafatihul Ghaib dikatakan walil ulama fihi aqwalun. Ulama mempunyai beberapa pendapat. Annal ahwala salah satun, sesungguhnya ada 3 tahapan. Awwaluha ayyakuna al-insanu fil Masjidil Haram. Pertama, ketika seseorang itu berada di Masjidil Haram. Jadi perintah yang pertama niku, hai, menurut kitab Fakhruddin Ar-Razi, kitab Mafatihul Ghaib,
niku wong cepoe nang Masjidil Haram supaya menghadap Ka'bah, ndelok marang Ka'bah. Lek kita dulu membahas teng ngone awal kan Kanjeng Nabi itu lek salat nang ngone Ka'bah niku kan berada di antarane rukun Yamani ambek Hajar Aswad. Lah dengan adanya perintah niki wis sembarang bah teko sisi kunu, bah teko sisi multazam, bah teko sisi Hijir Ismail boleh menghadap Ka'bah. Wasaniha ayyakhruja anil Masjidil Harami wa yakuna fil balati. Kedua, ketika seseorang keluar dari Masjidil Haram dan masih berada di dalam kota Mekah. Jadi tahapan yang kedua iku gawe wong-wong sing di luar Masjidil Haram tapi tetap berada masih berada di kota Mekah. Wasalisuha ayyakhruja anil balati ila aqtaril ardi. Dan yang pendapat ketiga, ketika seseorang keluar dari kota Mekah menuju ke berbagai belahan dunia, berbagai penjuru dunia. Jadi akhirnya menurut tafsir Akhraj niki lewat ayat 150 niki di berbagai penjuru dunia manapun sejak ayat 150 ini turun, maka sholat di semua penjuru dunia menghadap ke arah Ka'bah. Itu pendapat menurut Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Beda dengan tafsir Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi tahu, ada tiga tahapan juga, sama kali Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Tapi beda nih. Sing pertama, arad bil awali walli wajhaka syatrul Ka'bati ay ayinha idza sulaita tilqaah. Sing tahapan yang pertama, ya, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram ketika kamu bisa, ketika kamu sholat melihat Ka'bah. Sami kali pendapat Syekh Fakhruddin Ar-Razi tadi sing dengan pendapat yang pertama. Sing kedua nggih sami, sing kedua, ma'asyiral muslimin fi sairi masjid bil Madinah wa ghairiha. Setiap kelompok orang Islam sing berada di luar kota Mekah, baik itu di Masjid Madinah atau di tempat yang lain. Sami kali pendapat Syekh Fakhruddin Ar-Razi sing tahapan yang kedua. Bedane teng tahapan ketiga. Teng tahapan ketiga menurut tafsir Al-Qurtubi dikatakan yakni wujubal istiqbali fil asfari, yakni wajibnya sholat menghadap Ka'bah ketika dalam bepergian, ketika dalam bepergian. Fakana hadza amran bitawajjuhi ila al-Ka'bah fi jami'il mawadi'i min nawahil ardi. Ini adalah perintah untuk menghadap Ka'bah di semua tempat di penjuru bumi. Nah, lewat keterangan ini Imam Al-Qurtubi niku akhirnya memerinci ada dua pendapat tentang sholat di atas kendaraan, yang mana sholat di atas kendaraan iku menurut satu riwayat ketika takbiratul ihram tetap kudu menghadap kiblat. Tapi ada pendapat yang lain yang mengatakan bahwasanya kalau sholat sunnah di atas kendaraan masyoket pertama iku gak perlu menghadap marang Ka'bah. Jadi iku man wajibnya bepergian di menghadap kiblat ketika bepergian di mana saja. Niku akhirnya Syekh Imam Al-Qurtubi membagi itu menjadi dua pendapat. Lek sholat wajib iku gak iso sholat di atas kendaraan kaya niku mang, kecuali sholat dihormati waktu. Nggih, anggone ndukur pesawat gak iso ngadeg, akhirnya sholat dihormati waktu engko di kota. Tapi lek iso mandeg, numpak biyen numpak unta, biyen numpak jaran atau numpak apa niku kan sholat niku lek wajib niku mandeg sholat dhisik. Tapi lek sholat sunnah tidak ada perbedaan pendapat bolehnya sholat sunnah di atas kendaraan. Beda nih, menurut pendapat yang pertama, pendapat pertama diriwayatkan oleh Imam Ad-Daraqutni dari sahabat Anas bin Malik. Qol
Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza kana fi safarin fa arada ayyusalli ala rahilatihi istaqbala al-qiblata wa kabbara summa shalla haitsu tawajjahat bihi. Menurut riwayat saking sahabat Anas bin Malik, Kanjeng Nabi itu ketika bepergian, ketika tindakan itu, kalau Kanjeng Nabi menghendaki untuk sholat sunnah, itu Kanjeng Nabi ketika takbiratul ihram niku ngenteni arahnya itu menghadap ke arah kiblat sik. Biyen kan buku tutup mesin, biyen kan tutup mesin, kendaraan masih dijalankan oleh hewan. Jadi ketika hewan niku lek wis ke arah kiblat, maka Kanjeng Nabi itu baru takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram, untuk kendaraan ini belok kemana saja itu tetap sah. Tapi menurut pendapat yang pertama ini, wa bihi qala Asy-Syafi'i wa Ahmad wa Abu Dzur. Pendapat yang pertama niki dicekel ni kali Imam Syafi'i, Imam Ahmad Ibnu Hanbal, kali Imam Abu Thawr. Jadi menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Ahmad, ketika kula kali panjenengan misalnya menghendaki untuk sholat sunnah di atas kendaraan, maka kita ketika takbiratul ihram kudu ngadep kiblat dhisik. Jadi lek wis takbiratul ihram ngadep kiblat dhisik, gak apa-apa. Engko ketika wis rukuk atau sujud utawa pokok sak mari takbiratul ihram kok kendaraan ini belok, hukumnya tetap sah. Tapi menurut Imam Malik tidak. Menurut Imam Malik, kalau sholat sunnah masih takbiratul ihram gak harus ngadep kiblat dhisik. Yang mriki dikatakan wa dzahaba Malik ila annahu la yalzamuhu al-istikbar. Menurut Imam Malik tidak wajib seseorang itu ketika sholat sunnah itu menghadap kiblat. Baik itu mulai takbiratul ihram. Lah Imam Syafi'i kan takbiratul ihram kudu ngadep kiblat sih. Tapi le Imam Malik gak wajib. Ada hadisnya wonten. Hadis riwayat Ibnu Umar. Yang mriki dikatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli wa huwa mubilun min Makkah ila Madinati ala rahilatihi. Kanjeng Nabi itu ketika menghendaki untuk sholat di atas kendaraan, itu Kanjeng Nabi itu madep, tahu madep nang Mekah, tahu madep nang Madinah. Artinya tahu ngadep ngidul, tahu ngadep ngalor. Jadi bebas. Jadi menurut Imam Malik, seseorang kalau menghendaki sholat sunnah di atas kendaraan tidak perlu menghadap kiblat, mulai takbiratul ihramnya tidak perlu pun. Dados ayat niki, sebagai penutup, ayat 149 dan 150 ini adalah ayat penutup tentang perpindahan kiblat. Jadi lewat ayat niki, setiap umat Islam di penjuru dunia, dimanapun berada, maka dia wajib menghadap kiblat, ke arah kiblat. Karena itu adalah syarat, salah satu syarat sahnya sholat. Termasuk salah satu syarat sahnya sholat itu adalah ketika sholat kudu ngadep marang kiblat. Pertanyaannya, napa wonten Gus, wong sing sholat gak ngadep marang kiblat? Kan lewat ayat ini kan diperintahkan kita sholat itu harus menghadap kiblat. Pertanyaan napa ono wong sing saiki, zaman saiki sholat kok gak ngadep kiblat? Jawabe ono. Sinten? Kula, nggih, seandainya kula mboten maos tafsir sing jenenge tafsir Al-Azhar. Tafsir Al-Azhar itu karangane ono sing ro? Yo kan ono sing ro sampeyan akeh. Tafsir Al-Azhar ulama Indonesia, sampun seto. Karangane Buya Hamka. Tau krungu kan nek Buya Hamka itu siapa? Buya Hamka. Buya Hamka itu mempunyai sebuah tafsir dijenengno tafsir Al-Azhar. Hamka ini sajane singkatan. H
Hamkan itu singkatan, bukan nama. Singkatan dari Haji Abdul Malik Karim Amruwah. Niku kula yo ketru. Hamkan itu Haji Abdul Karim Abdul Malik Karim Amruwah. Ha? Haji A Abdul M Malik K Karim A Amruwah. Disingkat Hamka. Ini termasuk ulama ahli tafsir nang Indonesia. Ulama ahli tafsir sing duwe kitab secara lengkap ini saru kula niku sing masyhur niku namung kali Buya Hamka kali Profesor Kresihan. Iki seharusnya kita sangat berharap Gus Bahak niki gawe tafsir. Cuma kirangan lek diundangi terus ya gak koper nulis iki berarti ini. Kudune wis duduk wis gak bisa diundang cek nulis tafsir. Jadi kalau saya tidak membaca tafsir Al-Azhar, karena ini Buya Hamka, itu saya tidak akan tahu kalau ternyata sampai saat ini itu ada kelompok umat Islam sing sholat juga ngadep kiblat. Kulo, enten beberapa jamaah niku ya mboten napa-napa kula cerita, mengapresiasi lah. Gus, jenengan lek ngaji niku ombo keterangane, luas keterangane. Coba sing kula waca niku kata. Referensi kulo nerangno niku kata. Kulo enggak ada napa perbandingan damel-damel nerangno niki niku ada belasan. Bahkan ono insyaallah ono 19 saya ono. 19 saya ono. Niku saking akeh. Niku kulo lek wis mari beduk. Niku kulo gak iso diganggu. Kaya tiga wis kula belajar mutolaah gawe ngaji magrib ngeten iki. Lah niki mang ana sing ganggu niki mang. Sing ganggu ana calon bupati Moro teng kula niki mang. Wis wis. Ohala calon bupati Sidoarjo. Ngendeke sampeyan ana foto kula nggih ana kula mbek rada jejer karo calon bupati. Gawe klambi niki. Mang gawe klambi niki ku. Wis gawe klambi iki. Mrene ana calon bupati. Waduh kemari rek ana calon bupati iki. Wis wis. Kudu gak tak pilih sampean, Pak. Pak ganggu ngajiku soalnya. Ganggu ngajiku. Akhirnya ya terbuang sekitar ngeboten bangun lah. Paling gak 30 menit. Cuman kan kita terbuang waktunya. Gian. Jadi yang saya tekankan, ya, karena yang saya baca itu banyak. Akhirnya nopo yang saya sampaikan, niku nge akhirnya nge luas. Alhamdulillah. Nge diparing Gusti Allah. Saged moco, saged duwe kitab. Perbandingan singkata akhirnya sakit menerangkan tentang sesuatu yang mungkin tidak diterangkan oleh orang-orang yang lain. Ketika jenengan maca niki mungkin ketika ono ngaji ayat niki diterangkan oleh Ustadz Lio, keterangannya gak koyo ini. Sampe ono ngaji bahas sampai bahas smartwatch itu ono ta lek nang kene bahas smartwatch dipat diterangno gawe Al-Qur'an diterangno gawe hadis itu lek yo wado sih tapi yo nyambung ati niki sing nerangno ati generasi milenial ya tambah cocok lagi dengan teknologi yang modern terus dia mengalami lompatan teknologi yang luar biasa. Jadi tengoni tafsir Al-Azhar akhirnya kalau cek teng Google dan itu terjadi sampai sekarang. Apa pertanyaan ini wong endi sing sholat kok gak ngadep kiblat? Teng tafsir Al-Azhar itu diceritakan bahwasannya orang-orang Suriname itu banyak di antara mereka niku sing sholat gak ngadep kiblat. Sejarah yo nopo? Suriname itu adalah sebuah negara nanggoni benua Amerika Selatan. Lek biyen ketika awak dhewe cilik benua iku ono 5, benua iku ono 5. Saiki benua niku ono 7. Ilmu itu enggak apa jenenge? Ilmu itu relatif, enggak mutlak bener. Sing mutlak bener ya teko pangeran. Biyen nggih lek sampean belajar eling biyen sekolah. Pluto itu planet tak Pluto itu. Sekarang Pluto itu bukan bagian dari planet Pluto itu. Biyen Pluto planet. Meve bu maju saune plu biyen lek ngapalno nama-nama planet yang mengelilingi tata surya matahari. Biyen benua iku ono 5, saiki benua iku ono 7.
Ono Asia, ono Afrika, ono Amerika Utara, Amerika Selatan, Antartika, Eropa, Australia. Ada 7 benua. Nah, Suriname itu adalah salah satu negara yang berada di Amerika Selatan. Letaknya Suriname kalau kita lihat peta, itu tonggoan karo Brazil, karo Venezuela, karo Kolombia. Mungkin jenengan pernah dengar Suriname. Suriname itu negara kecil. Penduduknya niku tahun 2023 niku tidak lebih dari 625.000. Kan ya cilik. Cilik. Penduduknya tidak lebih dari 625.000. Nah, kenapa kok orang-orang Islam nang Suriname iku kok sembayangnya gak ngadep kiblat? Sejarahnya ketika tahun 1890 sampai 1939 nang Suriname di wilayah benua Amerika, di benua Eropa itu perbudakan itu baru dihapus. Jadi perbudakan itu baru dihapus ya sekitar kurang 200 tahun yang lalu. Belum 200 tahun yang lalu. Ketika perbudakan dihapus, otomatis butuh tenaga kerja. Butuh tenaga kerja. Akhirnya pada saat itu Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Kalau kita bicara fakta, sebenarnya Belanda itu tidak menjajah. Saat temen sing menjajah, sing sajane itu VOC. VOC itu bukan negara, tapi perusahaan teko Belanda. Itu fakta yang terungkap, sebenarnya enggak jajah. Tetap ngekei duit tapi mokso. Duit itu dikorupsi karo bupati-bupati Indonesia belum merdeka saat itu loh ya. Belum merdeka saat itu. Dikorupsi sampai uang-uang Indonesia dewe. Maka uang Indonesia dewe ono sing dadi pejabat pada saat itu. Nggih. Iku sing ngongkon rakyat sing nangis itu adalah orang-orang kita sendiri. Oleh duit itu kalau VOC nang nisor gak dikekno, dipaksa. Jadi sebenarnya bukan negara dalam konteks negara yang seutuhnya awalnya itu VOC awalnya itu. Cuman lambat laun lek jadi negara nggih bisa jadi seperti itu juga, tapi awalnya itu VOC. Nah, ketika perbudakan dihapus, akhirnya masyarakat Jawa niku digowo karo Belanda nang Suriname untuk menjadi buruh kontrak. Jadi istilah itu migrasi, pindah antar negara. Biyen gak ribet, ana paspor gak ada visa, wis kare numpak kapal ngono ae. Budal wis ate ngurus paspor, gak ada ngurus visa. Jadi karena dipindah nggih dari tahun 1890 sampai 1939 itu total ada 33.000 orang Jawa niku pindah dari Jawa nang Suriname. Sakmarine kontrak entek ketika 1939 mulai Perang Dunia Kedua, itu sebagian besar masyarakat Jawa sing pindah nang Suriname iku gak balik. Tetap menetap nang Suriname. Sing balik namung 20-30%. Jadi di antara 33.000 orang Jawa sing pindah nang Suriname, iku sing balik nang gone Jawa iku namung 20-20%. Jadi lek 20% ya 6.600 sing balik, sing netep nang Suriname 6.000 punjul. 6.000 punjul. Sing balik 6.000, sing tetep nang gone Suriname 6.000. Artinya apa? Banyak sekali masyarakat Jawa akhirnya menetap nang gone Suriname. Nah, karena nang Jawa niku salat iku ngadep ngulon, maka ketika masyarakat Jawa pindah nang gone Suriname, akhirnya mereka itu salat tetap menghadap ke arah barat sebagaimana kakek moyangnya orang-orang dahulunya nang gone tanah Jawa salat ngadep ngulon, akhirnya nang Suriname ngadepe tetap ngadep ngulon. Padahal secara geografis
ketika berada di Suriname, kudu seseorang yang berada di Suriname itu sembayangi ngadep ngetan. Dan itu sampai saat ini terjadi. Sampai saat ini. Mungkin waktu kan zaman biyen, Gus. Coba sampean cek nang Google, sampai sampean cek nang YouTube. Kalau sampean ngecek soalnya, ternyata sampai sekarang di Suriname itu masjid iku ono loro. Ono sing ngadep ngulon, ono sing ngadep ngetan. Padahal kudu ngadep ngetan. Karena nang Suriname. Dan tenggone mriku walaupun Islam bukan mayoritas, nggih, mayoritas tenggone saya cek niku Suriname itu orang Islamnya 20%. Lebih banyak orang Islamnya. Orang Islamnya 20%, orang Jawanya 15%. Jadi banyak wong Jawa teng mriku. Makane njenengan lek tahu krungu berita Didi Kempot biyen pas WC urip iku tahu konser nang Suriname. Tahu konser nang Suriname Didi Kempot. Nang ngene Suriname itu yo TV yo nggae bahasa Jawa yo TV-TV lokal maksudnya. TV-TV lokal itu juga menggunakan bahasa Jawa terus apa lagu-lagu Jawa yo pakai nang ngene kono. Terus umpama sampean dolen nang Suriname niku gak ngarak kangelan. Sebab banyak di Suriname itu komunitas Jawa. Maksud kula cerita kaya ngeten niku itu berarti peninggalan adat istiadat, nggih. Tradisi leluhur itu tidak semuanya itu benar. Nggih, kula baleni meneh. Tidak semua peninggalan leluhur, tidak semua tradisi masa orang tua dulu itu benar. Ada kalanya tradisi leluhur itu salah. Ada kalanya bisa jadi tradisi leluhur itu salah. Buktinya apa? Contoh sing sesuai dengan ayat, sesuai dengan tafsir Al-Azhar, uang Suriname biyen ketika nang Jawa sholat ngadep mulon, marun nang Suriname tetep ngadep mulon. Padahal kudu ngadep nyata. Karena kenapa dia kok tetap menghadap ke arah barat? Karena biyen mbah-mbah kuyo kaya ngene. Leluhur-leluhur kuyo kaya ngene. Aku nerusno tradisi ini leluhur. Aku nerusno adat istiadat dulu. Niku lek dicontohno sesuai dengan konteks ayat. Lek dicontohno maneh wakeh niki lek kula contohno. Kula contohno ya sakake-akehe. Niki sing masih konteks ambek ayat. Sing ro ya wis tak popo. Kula cerita. Ana musala nggih di sekitar kita. Musala iku pinggir dalan raya, sekarang itu dibongkar rata dengan tanah. Wis, kula mboten sebut musalanya di mana. Niku secara GPS ya, sampai secara kompas itu seharusnya niku kurang presisi. Niku pun dicek kurang presisi. Niki rata tanah. Niki wis mboten tahu direnovasi sejak zaman Mbah-mbah biyen. Dadi sudah generasi yang kedua. Saking suwene gak direnovasi sampai lantai musola iki ambek dalan ono sak ngene. Ono, sampean ro ta. Ya wis gak usah dibahas. Yang saya ingin bahas iki ngeten. Karena secara geografis. Karena secara satelit, karena secara GPS itu sebenarnya kurang presisi. Yo. Kudu iki kan wis mumpung rata karo tanah, ayo dikencengno sesuai ben bener-bener kenceng kaya iki ngono lho. Iku kurang presisi. Mumpung direnovasi total rata dengan tanah, ayo dibenerno, dipasno. Tapi salah satu pengurusnya ngoten mawon niku ngomong ngene, wis ojo diotak-atik peninggalan mbah-mbah biyen. Ngoten. Terus kula dikon matur,
Gus jenengan kok sing ngomong, ayo gak iso. Lek aku ngaji nang kono gak apa-apa aku ngomong, gak ngaji nang kono ngomong koyo ngono lah yo kendaki. Kendaki. Jadi kalau rata direnovasi rata dengan tanah, ya lebih baik diukur ulang. Ojo fanatik karo iki wis mbab-babian koyo ngene wis gak usah diotak-atik peninggalan ning babian. Gak kabeh peninggalan nenek moyang, gak kabeh tradisi leluhur itu benar. Alasan gue nih mbah bayi biyen ojo diotak-atik. Lha pancen kurang pas ya dipasno lho. Niku masih sesuai dengan konteks ayat, masih sesuai dengan konteks ayat. Kan masih sesuai dengan konteks ayat sing wingi-wingi iki. Contoh mana? Di tradisi masyarakat pesisir, ya. Mbah karo mbah kira-kira tanggal 1 Suro, niku ana tradisi larung sesaji. Sedekah laut. Gawe sego tumpeng, gawe gunung-gunung rupa buah-buahan, terus mari ngono ndase kebo di apa no iku. Mari ngono hasil bumi, ya. Hasil bumi apapun bentuk hasil bumi itu tadi panene dilarung nang gone laut. Kira-kira sing nglarung iku salat liman waktu tangga. Salat, insyaallah salat. Nggo salat liman waktu insyaallah. Tapi kenapa kok masih melakukan tradisi larung seperti itu? Kenapa kok buat makanan seperti iku nang gone laut, makanan tumpeng enak hasil panen buah terus nopo ndase kebubaran nggih ndase kebubaran dibuat nang oleh dilarung nang laut soalnya alasan ini mereka nopo pola mbah-mbahku biyen ya wis ngene iki nerusno mbah-mbahku biyen iki nerusno tradisi uri-uri budaya iki leluhur-leluhur biyen ngene wis gak usah diotak-atik mungkin kula kali panjenengan gak ngono soalnya durung dicontohno iki contohnya kula pake nongko sampean melok kesindir sampean iki kok melok kesindir, durung tapi tak contoh namanya, ada masyarakat di kota tertentu mboten kula sebut kotai lek kula sebut engko dikira engko kula Gus anti Pancasila engko dikira Gus anti Pancasila ada di wilayah tertentu ketika malam Sabtu Suro niku ana kirap pusaka ambek Kiai Slamet sampeyan ro Kiai Slamet iku apa kebo buli dikirap ditokno terus dikirap terus lek kebune nelek niku wong padha rebutan teleke kebo. Ayo sampean delok video ini. Iya ta gak? Rebutan teleke kebo. Lha teleke kebo kok digawe rebutan ya ketemu pirang perkara. Dalam keyakinan mereka teleke kebo iki nggawa berkah iso ngekeki keselamatan. Kok ngono? Wis mbah-mbahku biyen wis ngono wis kebiyen wis ngene wis gak usah diotak-atik. Iki leluhur-leluhur biyen ya koyo ngene, mah tradisi kita seperti ini wis gak usah diotak-atik. Wis iki tradisi kita, ini budaya kita, ini adat istiadat kita. Tidak semua adat istiadat itu benar. Kalau tahu ro dhewe, tapi sakniki wis gak ono, tapi kalau ben pas wae cilik tahu ndelok misanan kula piambek. Lek jenengan paling ono ya anu sing tahu Semerap mule umure jauh di atas kula mesti Semerap. Ketika seseorang perempuan niku meteng, nggih, loro dhewe soal e mbiyen. Marono terjadi gerhana. Marono sing ngidan nang longan. Ono ra gak? Ambek nyokot apa ngono mbiyen, ambek nggigit kleweng nggo apa ngoten mbiyen niku. Kula tau loro dhewe mbiyen. Ora wong lalar legawe ya ana gerhana wong meteng merno sembunyi nang gone misor longan lah kok ngono niku iki wong mbambae kene biyen koyo ngene wis kene namung nerusno mbambae kene biyen saiki wis kasepiro ana maneh jodoh ana wong lanang ambek arek wedok terus ditung petoni ketemu selawi. Selawi ya, sing iku iku. Ketemu selawi. Padahal diistikharahi sesuai dengan istikharah yang dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
satu-satunya sholat istikharah, satu-satunya istikharah sing dicontohno karo Kanjeng Nabi itu hanya sholat istikharah. Kalau kalian ini satu-satunya istikharah sing dicontohno karo Kanjeng Nabi iku namung sholat istikharah. Liyane iku ditutupi Kanjeng Nabi. Dene lek ana wong lek istikharah dikon buka Quran marmu diwaca sak kebet rong kebet engko diadep etung akeh khoe apa sini iku ditutupi Kanjeng Nabi. Satu-satunya istikharah sing teko Kanjeng Nabi yaitu sholat istikharah. Membaca qul ya ayyuhal kafirun ketika rakaat pertama, membaca qul huwallahu ahad ketika rakaat kedua, samantuni salam terus dungo istikharah. Allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratik wa as'aluka min fadlikal 'adzim innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'alamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri fa'tubu li wa yassiru li summa barik li fi. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri fasrifni anhu wasrifu anni waqtur lil khairu haitsu kana summa raddini bi. Kula luwih sampe apal dengan istikharah. Padahal istikharah namung sepisan to. Ayo kula sing apal. Niku istikharah tuntunan teko Kanjeng Nabi. Ketika jenengan bener-bener memahami, meresapi makna doa istikharah sing teko Kanjeng Nabi niku, setelah membaca terakhir bagian dari doa istikharah niku men, terus matur napa hajati, ya Allah, kula niki gak ada yugo dijaluk tiang niki sae napa mboten. Singkat cerita akhiri sae. Tapi hasil wetone hitungane selawi. Tapi istikharahe api. Istikharah salat api tapi hitungan wetone selawi. Kira-kira lek sampean mengalami hal yang seperti ini, kira-kira tetep percaya weton apa percaya istikharah? Pembentak. Gurung karuan sampean percaya karo istikharah Kanjeng Nabi. Paling jek ono ngrenjel iya ya, jangan-jangan weton iki bener. Ono karuan. Ayo lek sampean weton selawe marun istikharah hasil istikharah api. Ayo kira-kira milih ndi, ayo jujur. Kira-kira sik milih weton. Kira-kira sik milih weton. Lek kula kali panjenengan sik milih weton, berarti tauhide gak baku blas. Wes, iki ngaji temenan iki ayo. Ayo ngaji tauhid temen. Tauhid sampean gak baku blas. Ketika kok weton mengatakan jelek istikharah sesuai dengan contoh Kanjeng Nabi hasilnya api, kok sampean tetap milih weton, berarti tauhid sampean gak baku blas. Betapa banyak di antara kita niku kathah sing percaya dengan weton tapi akhirnya menyingkirkan, tidak gak nganggep hasil sholat istikharah. Lah pokok ngono biyen mbah-mbah ya Pak dhewe lek ono judu-judu yo ngitung weton. Apa bedanya dengan itu? Kesindir kabeh ta? Lek wis rabi marno meteng ono wong wedok lek meteng kudu gawe peniti. Lah gawe lapo kok gawe peniti metu? Wis mbah-mbah biyen yo ngono. Lek wis lahir marno ari-arine dipendem, marno dikei kembang, dikei buku, dikei pulpen, dikei apa meneh? Kei silet, kei apa meneh? Apa meneh? Kei buku ono malah sing dikei enten niki cerita asal cerita teman. Dikei majmuk, dikei surat Yasin cilik ngono, jawane cek pinter ngaji. Ono ngoten niku. Kulo ya kaget. Nah, ketemu pirang perkara jika ingin cek isok jadi pinter ini. Lek zaman saya kira panjen dua anak hari-hari ini pendemen yuk kalau laptop. Jika ibu ku jika ibu patlok jika ibu pen kawat kau sum kau no pen laptop pisang cek jadi pinter. Nah di sini laku naik kabel. Yuk kau papat. Gak ono sing kula pendem gawe koyok ngono iki. Wis kula pendem, bahkan kula gak ro pendeme nang ndi. Ya kula papat niku kula ro kabeh lahire kapan?
Kalau pertama itu lahir itu 19 Agustus 17 Syakban 19 Agustus 2009 17 Syakban. Juga kalau kedua itu 11 Desember 2010 5 Muharram. Juga kalau yang ketiga niku 10 Mei 10 Rejab 2014. Yugo kula sing keempat niku 4 iku 4 April 1 Ramadan 2022. Kula apal kabeh lahiri anak kula, tapi gak ono sing apal wetone apa. Mboten apal kula wetone anak kula niku. Tapi apal kabeh lahiri kapan. Sampai hijriah-hijriah apal. Kula anak papat iku gak melok mendem hari-hari ini. Sing mendem arek-arek niku ono sing ana sing teko yo anak keempat kula ana sing mendem iku Yasin poso-poso lahir wala wis kesel-kesel nelpon Yasin sing tolong pendemen wis kalau pendem wis nang diku wis terserah awakmu nang ndi sing kecuali anak yang ketiga niku karena lahirnya malam gak ana wong akhire kula pendem dhewe tapi iki sekedar kula pendem tok wis gak atik kula kei lampu gak atik kula kei buku gak atik kula kei pulpen dan lain sebagainya. Kita harus menjadi generasi pemutus. Lek awak dhewe ngelakoni hal koyok ngono, maka anak-anak kita tidak akan melakukan hal itu. Koyok kula ngeten iki, gak ngelakoni koyok ngono. Sebab apa? Sebab apa kula ya gak ngono. Apa kula ya gak ngono? Apa kula anake lahir gak ono sing dikeki koyok ngono. Akhirnya nurun nang kula, kula koyok nurun nang anak-anak kula. Kalau kita masih menggunakan alasan ala apa salah sih wong atase ngono etok iku budaya kita juga, tradisi leluhur kita. Tidak semua tradisi itu benar. Dona, wis kena kafe iki, wis kena kafe. Pira menit ana? Niki sajane kae. Hah? 5-6. Pun sebagai penutup ada tiga hikmahnya kenapa Allah memberikan pemindahan kiblat. Langsung kula potong mawon sebagai penutup ayat cek mboten ketungkul-tungkul niku. Nggih. Hikmah yang pertama ayat 150 nggih. Li alla yakuna lin-nasi 'alaikum hujjah. Agar tidak ada hujjah manusia atas kamu. Jauh diceritakan orang munakor orang Yahudi ini ku ngomong Tuhan Muhammad itu agamane siji karo awak dhewe kiblate kok padha Baitul Maqdis saat itu marang akhirnya kiblat pindah marang ngomong maneh wong-wong Yahudi itu Tuhan Muhammad itu wong kiblat kok pindah-pindah lek panjen Muhammad itu berada di atas jalan kebenaran dia tidak akan berpindah-pindah kiblat. Sementara orang-orang musyrik mengatakan Tuhan Muhammad itu saiki kiblate wis balik mana nanggone Mekah nanggone Ka'bah. Dia akan ikut kepada agama nenek moyangnya dulu. Agama nenek moyang kita penduduk kota Mekah. Atas dasar ayat turunnya ayat ini hikmahnya bisa menjadi hujjah. Iki Gusti Allah sudah menentukan hujjah bahwasanya kiblat itu adalah Ka'bah. Iki perintah teko Gusti. Gusti Allah. Makanya ini ku illal ladzina zalamu minhum. Ya yes, kecuali wong-wong sing zalim iku men di antara orang Yahudi karo wong-wong musyrik Mekah. Fala takhshawhum wakhshawni. Maka janganlah kamu takut kepada mereka tapi takutlah kepada aku. Jadi enggak usah wedi karo pendapat-pendapat mereka yang mengatakan seperti ini, seperti itu, enggak usah wedi. Ini sudah menjadi hujah ketentuan dari Allah kalau pindah kiblat itu memang ketentuan dari Allah. Yang kedua, wali utimman nikmati alaikum agar kesempurnaan nikmatku. Napa kesempurnaan nikmati Allah? Nggih setunggal nikmat. Kiblat umat Islam itu adalah satu Ka'bah, nomor loro menjadikan Kanjeng Nabi itu sebagai nabi dari bangsa Arab. Sebab sebelum-sebelumnya itu Kanjeng Nabi-nabi Allah itu dari bangsa kaum Bani Israel. Nabi akhir zaman diberikan kepada Nabi Muhammad yang mana Nabi Muhammad itu adalah orang Arab dan Al-Quran yang diturunkan itu berbahasa Arab. Dan yang ketiga, wala'allakum tahtadun agar kalian mendapat
petunjuk. Pun cakap sematan mungkin-mungkin tadi keterangan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatana min ahli ilmi wa ahli khair. Wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhayr. Allahumma ja'alna wa iyyahum min ibadika sholihin. Allahumma ja'alna wa iyyahum min ibadika sholihin. Allahumma ja'alna wa iyyahum min ibadika sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.